Halo sahabat tani, petani muda se-Indonesia. Jumpa lagi bersama kita hari ini untuk pemupukan timun yang ketiga kali. Kita menggunakan pupuk ZA. Untuk pupuk ZA-nya 1 ember. 1 ember ini. Kita sudah campur. Dan untuk konstannya 2 ember. Kita campur untuk ZA. Untuk poskanya sekitar 2 ember. Mutiaranya sisa di telusi. Dan untuk mutiara 16-16 nya juga 1 ember. Dan kita campur dengan humus asid 1 liter. Humus asid yang berbentuk cair agar pH tanahnya stabil. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.